sudah selesai itu saya tutup, saya pulang. Orang tanya, Ustaz, kenapa antum baca ayat tidak mau panjang? Yang sedang-sedang saja. Saya jawab, karena saya mengerti dan paham bahwa di belakang saya berbeda umur dan berbeda urusan mereka. Di belakang saya ada orang tua, ada om, ada opa, ada kolesterol, ada asam uratnya. Tentu dia berdiri tidak boleh lama-lama. Nah, coba kalau rakaat pertama saya hatamkan surah Al-Baqarah, rakaat kedua saya hatamkan surah Yasin, maka saya jadi om dan opa akan joget ke kiri dan joget ke kanan. Setelah saya baca doa pendek tadi, saya dengar anak muda lebih banyak teriaknya amin. Saya panggil anak muda. Kenapa tadi amin bagus, suaranya bagus, intonasinya lembut? Kenapa? Dia bilang karena Ustaz tahu diri. Rumah saya jauh, kurang tidak kenal lama Ustaz. Saya juga lama, kurang masih bisa makan Ustaz. Makanya Ustaz baca doanya yang sedang-sedang saja. Tapi saya pernah coba baca doanya, saya kasih panjang, saya kasih lama ayatnya. Amin, ya Allah, panjang. Amin. Ini fakta. Karena yang kita tahu, tidak usah ini kalau kita hidup bulan Ramadhan ini kan, Rabu awal, Rabu malam, Jumat awal, Jumat akhir, Rajab, Syaban, Ramadhan, 140 hari setiap itu. Insya Allah Allah panjangkan umur kita. Coba kalau kita masuk tarawih, kita ini mayoritas tarawih 20, masuk tarawih 20, biar Pak Bupati semua kita masuk. Mulai imamnya siapa? Misalkan saya imam, mulai saya start. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah dengan Tuhan dan sungguh memakan dan sungguh mengalami dan sungguh makan dan sungguh mengalami. Kalau Allah yang menghendaki ini kita terangkan dahi. Umar terangkan ayat yang ini sungguh dan insyaallah yang majin ini. Allah Akbar. Kalau begitu cepatnya imam buat, begitu intonasi, begitu nadanya, begitu cepatnya, semua kita berkata dalam hati, Masya Allah, gagah-gagah imam, mantap, gas, tinggi. Kalau boleh pembukaan jangan ganti-ganti jadi 30 hari kesana. Kalau boleh tetap saja imamkan gagah, ya bagus. Kenapa bagus? Karena speed 9 dia, Madeo Tendana dan Cristiano Ronaldo. Tapi coba kalau saya imam yang tidak tahu diri, mentang-mentang saya abu-abu khairan kalau di pondok pesantren. Mentang-mentang saya juga kemarin dahi dari 504 peserta selama 7 bulan pertandingan. Alhamdulillah hasilnya dia pakai SMS. Kalau pakai SMS, kalau pun kita berubah. Tapi karena tidak pakai SMS, karena dakwah itu tidak boleh, yang tidak bagus dibilang bagus. Makanya penilaian langsung diambil oleh ketua majelis ulama Indonesia, Kiai Haji Fadil Nafis, bahwa tim penilaian yang independen asli tidak tercampur-campur. Akhirnya kita menjadi juara satu dari polisi se-Indonesia. Sehingga itu berkah ilmu dari Abdul Khairul, ilmu yang berkah. Sehingga coba kalau saya juga mentang-mentang saya kali, tiba-tiba saya imam 20 rakaat, saya mulai start. Saya tidak peduli, di belakang ini ada orang tua kita, kolesterol satu. Yang kedua ada asam urat. Banyak di sini, mulai saya start, mulai saya mulai. Allahu Akbar. Saya tidak perhitungkan lagi, di belakang imam ada orang penyakit dan bohong. Siapa suruh dan saya imam di sini? Maka saya baca imamnya, saya baca sebagaimana kalah bilang. Karena saya imam hari, ya kalah bilang ini tidak sempat, ada tangga nadai, ada bayan, ada ijaz, ada lakban, ada soba, ada ros, ada jihad, ada jawab, berjawab. Dia tutup lagi dengan bayan. Nah coba kalau saya mulai start 20 rakaat, saya baca bagaimana kalah bilang. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi gara-gara kapolsek ini, apa maknanya? Siapa yang mengajar?